Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya bakalan membuat video untuk memperbaiki atau apa mencabut mur baut ini ya guys. Karena mur baut ini pas sudah aus ya. Ini udah bulat bunder ya. Oke, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang apa yang sudah nonton video ini ya guys, cara lepas baut ini. Ini yang apa viewsnya hampir 1 jutaan ya guys. Dan ini ada pertanyaan dari Rizka Utami ya. Ini pertanyaannya seperti ini guys. Kalau mur yang di yang dol gimana bang ya kan? Kemarin kan di baut, sekarang kan di murnya ya. Kan ini kan ada mur, ada baut ya guys. Nah ini di murnya ya. Oke. Seperti biasa buat teman-teman yang belum support channel Insan Terkepo, jangan lupa buat klik tombol like, good comment, share dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Oke, langsung saja ya guys. Ini biar apa teman-teman tahu atau teman-teman jelas, yaitu saya akan membuktikannya. Ini adalah kunci 10 ya guys, dan kebetulan memang ini adalah menggunakan kunci 10. Jadi diginikan sudah muser saja ya, karena udah bulat ya seperti ini. Terus saya menggunakan kunci sok ya 10 juga. Dan di sini juga udah muter-muter ya guys. Udah muter-muter kayak gini. Jadi ini memang betul-betul sudah aus dan sudah ledes ya. Jadi kan kemarin di video itu ada yang mengatakan pakai kunci sok atau pakai kunci pas, kunci ring itu ya. Ternyata di kesempatan ini masih tetap muter ya guys. Jadi saya akan menyopotnya dengan apa? Dengan cara saya, dengan menggunakan kikir. Oke guys, ini saya menggunakan kikir ya guys. Dan ini kikirnya saya akan buat membentuk apa? Baut ini ya guys. Oke, seperti ini. Oke guys, jadi bentuknya seperti ini guys. Setelah saya betulkan ya. Nah ini nanti ukurannya apakah turun atau masih tetap sama ukuran 10 ya. Ya mudah-mudahan misalkan sama, misalkan tadi ukurannya itu bisa betul-betul pas dengan ukuran 10. Nah ini mungkin apa sedikit renggang, karena kan ini ada proses pengkikiran atau proses pengamplasan biar apa ini membentuk mur ya, membentuk mur baut yang bisa untuk dibuka seperti itu ya guys. Sekarang akan kita coba menggunakan kunci pas gini ya guys buat membukanya, apakah bisa atau tidak ya guys. Oke, ternyata belum bisa karena udah lugro ya, udah lugro. Dan sekarang akan buka menggunakan kunci yang ring ya guys. Ring yang 10.
Kenapa saya menggunakan kunci ring? Karena biasanya itu kan dia bulat, jadi kan yang nekan itu berbagai posisi bundaran gitu ya guys. Oke, ya meskipun ini nggak terlalu apa pas karena udah ada proses tadi pengamplasan atau yang lainnya ya guys. Jadi ukuran ini tidak begitu pas dengan ukuran 10 ya guys. Jadi kan menjadi lebih kecil ya seperti ini. Ya mudah-mudahan masih bisa buat dibuka ya guys, dan nanti bisa diganti dengan yang baru gitu ya guys. Oke, saya akan mencopotnya ya guys. Oke, seperti ini guys, kita akan coba copot ya guys, dan mudah-mudahan masih bisa dicopot ya guys. Nah ternyata sudah bisa seperti ini ya guys. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa murnya, mur bautnya seperti apa, karena sudah dilakukan tadi ya guys, apa proses pembentukan mur ya. Jadi yang tadinya 10 bisa menjadi 9 atau 8 ya, tergantung kerusakan dari mur tersebut gitu ya. Oke, seperti ini guys. Nah, seperti ini dia guys. Jadi tadi ada proses pembentukan mur ya. Pembentukan mur. Ini kan ukuran yang asalnya itu kan segini, ukurannya segini 10 kan. Ukuran besarnya kan segini. Terus ukuran yang sekarang itu kan jadi kecil gitu ya, segini. Nah, mungkin itu saja cara di kesempatan kali ini, cara menangani mur baut yang macet atau yang tidak bisa dicopot atau aus ya. Semoga pertanyaan dari saudari Rizka Utami ya bisa terjawab ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya kalau terjadi mur baut yang ledes, aus atau sudah nggak mau dicopot. Oke, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Oke, see you next time. Goodbye. Bye.